kapal. Awas dong. Warga yang menolak keberadaan mobil desa lantaran terpampang salah satu foto caleg Romi Rahman. Massa pendukung Romi Rahman berkumpul di luar kantor kepala desa, sementara yang kontra berdialog dengan Romi Rahman bersama kepala desa Bajur dan panwaslu desa Bajur. Saat dialog berlangsung, massa pendukung Romi Rahman di luar kantor memanas dan mencoba untuk mengacaukan dialog, namun dihadang oleh anggota polisi berpakaian preman. Kepala Desa Bajur Ahmad Husni mengatakan mobil ambulan desa yang baru merupakan sumbangan dari Romi Rahman. Yang jelas kita diberikan yang baru dan lebih mahal yang awalnya macet-macet oleh Bapak Romi Rahman. Diambil yang lama tapi diambil, diganti yang baru. Yang baru. Terus yang menyuruh warga menolak? Bukan warga, itu sekelompok sekomunitas orang. Warga masyarakat. Oh, bukan warga yang menolak. Apa yang ditolak? Yang ditolak kok 15 juta orang. Sementara panitia pengawas pemilu Desa Bajur Mas Huri mengatakan keberadaan foto Romi Rahman di mobil ambulan desa yang baru tidak termasuk pelanggaran. Saya rasa sah-sah kenapa? Karena di sini kan dia punya kontribusi besar dalam ambulan ini kan untuk semua warga masyarakat desa gitu kan. Ini sebuah bentuk penghargaan masyarakat terhadap dia yang telah memberikan sumbangan ini. Sama seperti yang dikatakan tadi kalian kan ada bentuknya kursi kan. Di sana kepala di sana sudah dijelaskan itu DPR RI. Nah, sedangkan di sini tidak ada, cuma semoga bermanfaat saja sama nama orang. Hadi Nata, TV9, Lombok Barat.